Hai guys, aku dapat promo lagi nih dari Traveloka Epic 11-11 di Tonis Villa and Resort. Harganya cuma Rp266.085. Jadi kalau kalian menemukan perbedaan harga, kemungkinan lagi high season atau promonya sedang habis guys. Kalau kalian pengen tahu nih review lengkapnya seperti apa, tonton videoku sampai habis ya. Enjoy! Welcome back my YouTube channel. Bagi kalian yang baru klik video aku pertama kali, selamat datang. So, di video kali ini aku lagi nge-review salah satu villa namanya Tonis Villa and Resort. Dan ini tuh benar-benar keren banget, cocok buat yang honeymoon karena ada nih, ada bebek-bebekannya. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya, kalian tonton videoku sampai habis. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan di-share di seluruh media sosial kalian. Yuk kita langsung let's go, check it out. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Tonis Villa and Resort ini berlokasikan di Jalan Peti Tengah Kerobokan Kuta Utara, dan ini dekat dengan daerah Canggu dan juga daerah Seminyak guys. Nah ini dia, kita belok kiri. Jadi kalau untuk jalan masuknya sendiri, ini kita tuh kayak masuk gang. Ini tuh khusus untuk ke Tonis Villa and Resort. Nih adem banget nih, ada bambu-bambunya. Sekarang kita parkir dulu ya. Setelah selesai check-in, sekarang kita menuju ke villanya guys. Jadi pemandangan menuju villanya itu di kanan ini kayak ada kolam ikan gitu dan rimbun banget. Awesome. Nah ini kita dari depan, ini dapat villa Pinky namanya. Oke, kita masuk. Jreng-jreng. Nah ini villanya ini luas banget, ini langsung ada dua tempat tidur gitu. Terus di sini kolam renangnya lumayan besar juga, ada pancurannya juga. Di sebelah sini ada kayak tempat makan gitu, tempat makan untuk duduk-duduk. Di sini dapat dua buah handuk, terus dapat asbak. Ini langsung view-nya nih kolam renang. Sekarang kita masuk ke kamar. Tara, jadi ini dia guys kamarnya, ada kelambu-kelambunya gitu biar anget pengantin barunya. Terus di sebelah sini ada sofa, dan ini tuh ada dua bebek menjadi satu di atas kasur. Dan ada juga tulisan I love you. Kalau untuk ukuran kasurnya sendiri ini 200x200. Jadi kalau kalian mau glinding sana, glinding sini itu puas banget. Kalau di sebelah sini ada TV, dan ini TV-nya itu gede banget. Ukurannya 43 inch. Puas banget deh kalian nontonnya di sini. Oh, ada wifi-nya juga, terus lengkap sama TV kabelnya. Jadi kalian tetap bisa nonton di sini. Terus di sebelah sini ini ada remote sama ada place makeup room untuk bersihin kamarnya. Di sebelah sini tetap ada aqua, dua botol pemanas air sama cangkirnya juga. Di sini kayak ada ya buku Tonis Villa gitu. Di sini untuk meja untuk kerja lengkap,
Di sampingnya ada kulkas. Kita cek kulkasnya. Di sini kosong, guys. Nggak ada minibarnya dan itu semua adalah barang-barang aku atau makanan aku. Terus kita jalan ke sebelah sini. Jadi di belakang kasur ini tuh ada jalan. Kalau di kanannya ini itu ke kamar mandi. Nah, di sini nih ada kayak pot bunga gitu. Dan di sini ada kursi. Kursinya ini bahannya dari kayu, terus ada sofanya. Sini ada meja kayu juga pakai naruh barang. Terus sekarang kita ke kamar mandi. Kalau di sebelah sini, ini langsung ada wastafel, jadi bisa langsung ngaca. Di sini lengkap, ada dua buah handuk, sama ini keset biasanya. Di bawah ini tong sampah, ini wastafel, ada juga shampoo and shower gel, jadi ini jadi satu. Shampoo and shower gel, dapat lagi dua buah minum, berarti kita dapatnya empat ya guys. Terus di sebelah sini, di sini klosetnya. Nih, klosetnya. Tisunya ada juga, semuanya lengkap. Dan ini tuh dihiasi dengan marmer. Ini marmer. Ini tanaman dan di sini bathtubnya. Nih, bathtubnya ini gede banget. Gila. Ini cocok banget nih buat yang honeymoon-honeymoon nih. Nih. Jadi kalau berdua dalam bathtub tuh jadinya anget, guys. Ini ada lagi shampoo and shower gel, ada kaca gede juga. Terus ini ada shower, ada water heaternya juga. Di bawahnya pakai tempat mandinya gitu. Terus ini banyak-banyak batu. Ini ada tangga buat naruh handuk. Terus di sebelah sini ini ada kaca, pakai ngaca, ada tisu sama hair dryer. Ini ada tempat duduknya. Ini apa isinya ya? Oh, ini kosong. Terus di sebelah sini, ada payung dua. Ada juga sandal. Ih, tumben nih villa yang dapat sandal. Ada juga kamar. Okay. Di sini lengkap ya, guys. Dan di sini tuh memang mewah banget. Keren deh pokoknya. Sekarang aku mau review jujur, kira-kira berapa sih nilainya dari Tonis Villa and Resort ini? Aku kasih 10. Kenapa aku kasih 10? Karena ini memang mewah banget. Dan ini tuh cocok banget buat kalian lagi honeymoon. Kenapa? Karena kasurnya ini besar. Terus TV-nya juga besar, bathtub-nya pun juga besar. Lalu untuk lokasinya sendiri, ini dia. Tonis Villa and Resort ini berlokasikan di Jalan Peti Tengah, Kerobokan, Bali. Kalau untuk daerah sekitarnya, ini itu dekat dengan Seminyak dan juga Canggu. Untuk akses ke pantai, ini kita ada Mississippi Bali dan juga Peti Tengah. Kalau misalnya mau ke Bandara Ngurah Rai atau kalian dari Bandara Ngurah Rai, ini lokasinya lumayan jauh, guys. Kurang lebih menghabiskan waktu 30-40 menit. Ini dia. Jadi gimana nih kalau kalian yang pingin honeymoon, kira-kira ini bisa menjadi rekomendasi kalian nggak? Aku rasa sih cocok banget ya di sini untuk honeymoon, apalagi daerah itu Seminyak dan ini tuh lokasinya tuh strategis, dekat dengan mana aja dan tempat-tempat Instagramable. So, bagi kalian yang belum subscribe YouTube aku tunggu deh sampai sekarang. Subscribe, diklik tombol merahnya dan di-share, like, komen dan ya pokoknya semuanya deh, nyalakan notifikasinya dan di-share di seluruh media sosial kalian. Aku mau lanjut dulu sama honeymoon sama suamiku ya. Bye bye.